Masa-masa di sekolah tuh emang ya. Di dalam juga ada lift, ada tempat main biliar. Oh ya, ada Wah. bioskop, ada kolam renang, ada gym, semua lengkap di sini, Bang. Nah, dulu pas aku sekolah kok nggak kayak gitu, kan? Pacar kau lah, Bang. Oh, gitu. Udah tahu aku. Bang, aku bayar kau Udah? 5 kali lipat. Tuh, buat apa, Bang? Eliminasi dia. Oh, maksudnya? Ih. Wah. Serem sekali. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Halo, Pendelisius. Welcome back to my channel. Dan kali ini aku mau nge-react video animasi Fernalta yang side quest ojol. Jadi, apa aja nih sampingan ojol? Buat yang sudah hadir, jangan lupa like dulu. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Woi, Lapet, kalian jangan cuma nonton aja lah. Jangan lupa like, comment, subscribe juga lah. Kalau enggak mulai nih videonya. Udah. Oke, selamat menonton. Wih, lulus sekolah. Teng dong. Ya, kira lulus juga lah kita, weh. Iya, oh, weh. Iyalah. Gak salah cari baju. Enggak lah. Sok suci kau, weh. Janganlah, kita sayang. Kita lulus sekolah jelek kayak gini nih. Malas juga Wah, kalau kita parah. Sekolah lama-lama di sini. Iyalah. Dari kelas 1 sampai 3, bangunan kayak gini-gini aja. Gak ada lah berubahnya. Semuanya di mana? Udah lah, aku pergi dulu ya, weh. Aku mau coret-coret baju. Iya, boleh. Aku tetap di sini aja lah. Aku mau menatap sekolah ini lah. Aku mau mengenang betapa indahnya masa-masa sekolah. Kau bukan MC-an, gak usah sok-sok. Masa-masa di sekolah tuh emang ya. Banyak disanca kayaknya nih. Santo, santo. Iya, Mak. Tidur aja kau. Eh, jemput adik kau lah, tolong. Mana bapak? Biasa bapak yang jemput lah. Gak bisa bapak, cepat lah. Di luar panas loh, Mak. Gak usah ngeluh kau, pakai jemput topi kau lah. Eh, capek loh, Mak. Motor aja belum dipanasin. Udah. Aku udah panasin diri sendiri tadi. Cepat lah. Aku samperin kau sekarang nih. Eh? Lah, kok sekolah aku jadi kayak bagus kayak gini, anjir? Bang, halo. Eh, dek. Kok bagus sekarang sekolahnya ya? Iyalah, Bang. WC cowok ada pintu. Ada lah, Bang. Cuman lah. Ya, emang biasanya nggak ada? Di dalam juga ada lift. Ada tempat main biliar. Oh, iya. Wah. Ada bioskop. Ada kolam renang. Ada gym. Semua lengkap di sini, Bang. Nah, dulu pas aku sekolah kok nggak kayak gitu, anjir. Oh, maklum lah, Bang. Kita tuh mainnya main late game, Bang. Baru lahir. Iya, balik lagi aku, Cok. Sekarang aku mau respon lagi lah, Cok. Sebelum lahir kayak biasa, aku mau cek ortu dulu ya, kan? Mayan. Oke. Eh, gak apa-apa, Mak. Aku cuma ngecek situasi aja. Gak usah panik, kau. Terus? Eh, bapak mana lah, Mak? Tua! Bapak aku yang mana ada tiga? Gak tau lah. Waktu mabarnya, mabar sama-sama. Lupa aku. Ojol. Atas nama Pak Balmon. Pak Balmon, betul. Ini Pak makanannya, Pak. Gak mau lah. Lah. Lah, gimana sih udah pesan makanan tuh gak mau. Ini makannya, Bang. Mangat ya, Bang. Gitulah, Bang. Oh. Merinding aku, Bang. Ayolah, Bang. Enggak ya, Pak. Tolong. Kalau kayak gitu, mendingan aku letak di lantai aja nih. Alah, nggak seru lah. Ya kan orang-orang di mana aja harus ramah gitu loh. Halo, Kak. Udah sampai nih di kafe. Eh, Bang, maaf. Aku nggak di sana lah. Lah? Lah? Kalau gitu kok pesan ojol lah. Aku mau Abang tolong bantuin mantau pacarku ada di sana nggak? Nanti aku kirim fotonya. Oh, alah. Cepet siapa lagi lah ini. Beneran? Oh, iya, oh, ada. Foto lah dulu. Masih. Bang, apa? Bang, kok foto aku? Eh, enggak ada, Bang. Aku tadi foto pemandangan kafenya lah. Jangan bohong kau, Bang. Serius, Bang. Siapa yang ngirim kau, Bang? Enggak ada lah, Bang. Jujur, Bang. Pacar kau lah, Bang. Oh, gitu. Udah tahu aku. Bang, aku bayar kau 5 kali lipat. Tuh, buat apa, Bang?
Eliminasi dia. Oh, maksudnya? Wah. Serem sekali. Ish. Pengen gede. Rumah sakit Lapet. Selamat Bu, anaknya cowok. Yes, mantap. Bentar dok, cek barang dulu. Alamak, ini bagi semut pun kecil ni. Eh dok, dok, dok. Kecil kali lah ini. Kecil ni. Enggak mau aku. Kan baru lahir. Ya, kayak gitulah. Enggak mau aku dok, enggak mau. Enggak bisa lah, mau gimana lagi. Nanti bisa dimodif dok. Dimodif motor. Lah, di, kau kayak gitulah. Eh, jelek kali lah. Kalau kalau gitu aku mau refund aja dok. Nanti aja lah aku dikeluarin ya. Mana bisa gitulah dek. Eh, tolonglah dok. Nyesel aku kalau kayak gini ukurannya. Ya, sesuatu nanti. Kau aja baru lahir. Kawan kau dari mana lah? Adalah aku gak mau lagi gini, aku mau balik aja lah. Woi, mana bisa gitu lah. Udah gak apa-apa, dia udah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri lah. Aduh, sakit anjing. Jir, beda spesies pula lah. Eh, cek barang dulu lah. Nah, gini lah, anjay bisa digerakkan pula tuh lagi. Jadi gitu ya rumus hukum gaya gravitasi. Oh. Dan menurut hukum ketiga Newton. Newton tuh siapa sih anjir? Bah, kau nyimak lah. Dia tuh penemu gaya gravitasi lah. Buat repot aja cok. Gara-gara dia. Kau sepulah kita belajar kayak gini. Bapak kau gara-gara dia ilmu ini berguna. Terima kasih kau sama dia. Iya benar. Aku. Paham. Woy apa nih? Aku tadi habis buat alat. Alat apa lah ini? Mesin waktu cok. Bisa pula gitu. Bisa lah aku buat 5 menit. Di sekolah bongak kau, tapi bisa kayak gini kau. Aku balik dulu ya weh, ke masa lalu. Ngapain? Mau aku setok si Newton tuh buat nemu gaya gravitasi. Weh janganlah weh. Kenapa pula? Kau ngerusak timeline nanti anj***. Kebanyakan nonton Marvel kau bodoh. Udah lah. Kalau ini mah gak usah ngajak-ngajak. Biarkan aja lah. Oke, gara-gara kau ketimpa apel, pusing pala kami ini semua. Kita ganti aja biar mampus kau. Oke, balik dulu. Woi apa nih anjing? Dok, aku bilang babi. Ya, jangan bang. Lah, bisa gitu ya, Ocul ya. Dipesen bukan buat nganter gitu kan. Buat mantau pacarnya. Emang ada sih ya, suka ada. Kadang suka ada yang buat ngusir kecoa lah. Ada yang buat masang gas lah gitu kan ya. Ada yang buat inilah, buat itulah. Ternyata Ojol gak cuma buat nganter doang. Banyak fungsinya. Udah kayak damkar. Oke lah ya, sampai di sini dulu videoku kali ini. Tunggu videoku selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.